ini bumbu Korea yang aku punya. Telur yang aku beli tadi ketinggalan. Ini daun bawang sama bawang bombay yang sudah aku simpan di dalam Tupperware. Aku mau masak si kimchi atau bayamnya Korea. Rebus airnya ya, karena si gem, apa sih, bayam Korea ini kan agak nggak ada rasa ya. Buat merebus aja biar ngeresap hasilnya pas direbus. Mau bikin big banchan ya guys. Big banchan itu kayak side menu, tau-tau direbusnya sebentar aja biar nggak terlalu lembek. Aku nih guys ya, kalau masak ini cukup satu penggorengan ini aja, jadi satu-satu. Aku nggak perlu banyak pakai penggorengan atau wajan, biar aku tuh nyuci piringnya gampang. Jadi aku masak yang termudah dulu, yang nggak repot banyak bumbu, baru berlanjut ke sayur. Abis sayur baru ke menu utama. Udah setengah matang, kita angkat, lalu kita rendam pakai air dingin. Udah setengah matang nih, udah mau matang sih, dibilang setengah matang nggak juga. Dia tuh enaknya kalau pas dimakannya tuh nggak lembek, agak kerces-kerces gitu loh. Oke, kita angkat. Kita rendam pakai air dingin. Bumbuin, masukin kecap asin, bawang putih yang udah dihalusin, asam oil, minyak wijen, gula secukup. Netralisirin rasa asinnya, biji wijen. Tambahkan sedikit garam. Kalau suka pakai lada, boleh pakai lada. Udah deh. Lalu aduk pakai tangan aja. Kalau kalian ke Korea kan, kalau sambil makan ke rumah makan tradisional Korea, pasti nggak luput dari lauk ini. Ini masakan Korea tuh gampang banget tau guys. Itu bumbunya itu aja, cuma beda bahan doang. Kita cobain. Saya nyobain lah. Sayuran ini kadang suka dipakai juga buat bibimbap. Sayuran untuk campuran nasi campurnya Korea, bibimbap. Udah gini doang, lah. Gampang makan. Kan sambil merekam. Setelah jadi, lauknya itu kita masukin ke dalam Tupperware. Usahakan Tupperware-nya itu yang dari belinya ya guys. Kalau dari plastik kurang, gue kurang higienis aja. Dari benih masukin ke dalam tempat menyimpan lauk pauk. Ini namanya si gemci bucin. Dan ini mungkin hanya bisa cuman untuk 2 harian ya. Oke, selanjutnya aku mau masak sayur rumput laut yang pakai seafood tiram. Ini rumput lautnya udah aku rendam, udah mekar, tinggal aku peres. Sekarang aku mau cuci tiramnya. Ini rumput lautnya, ini tiramnya, kayak penggorengan yang tadi aku buat masak bayam Korea, tinggal diulap aja, kan masih bersih nih, cuma buat ngerebus doang. Sekarang kita masukin rumput lautnya, masukin juga tiramnya, masukkan kecap asin, bawang putih yang sudah dihaluskan, wijen atau saus, ini saus tiram ini kan, kasih juga sedikit
Setelah itu aduk dengan rata sebelum apinya dinyalakan biar bumbunya nyerap dulu gitu. Setelah itu nyalakan apinya. Ini harus matang dulu dianya nih biar nggak amis. Aku lebih suka pakai seafood saat masak rumput laut daripada pakai daging sapi. Lebih sedap pakai seafood. Sekarang kita masukkan airnya setelah setengah matang ya. Ini mau airnya banyak dikit nggak masalah, tinggal tambahin garam, minyak wijen, sama kalau dirasa kurang rasa gitu, kurang asin. Aku masak itu selalu tanpa mecin atau tanpa penyedap apapun. Untuk pengganti penyedap itu, aku tadi udah bilang pakai saus tiram ini. Jadi lebih enak. Setelah itu kita tutup deh. Pakai tutup serbaguna. Oke, tungguin sampai dia mendidih. Dan aku biasa masak selalu pakai air mineral. Gak tahu kenapa, aku rasa lebih higienis aja. Kita cek dulu. Airnya udah matang atau belum? Kita cobain. Dan dulu. Enak kok. Kalau ini semakin direbus nanti dia asinnya semakin terasa. Karena udah matang, aku masukin ke dalam panci. Kenapa nggak langsung dimasak di panci? Karena aku tadi harus ngegoreng dulu. Sekarang kita potong tahu jadi dua, lalu kita potong lagi apa sih kayak bentuk segi empat sesuai dengan selera aja ya tebelnya. Kita siapkan bumbu untuk tahu. Nah ini kan tadi bekas tahu nih ya, daripada kita pakai mangkok nanti cuciin piring jadi banyak, aku pakai untuk bikin bumbu. Masukin kecap asin. Gak tau ya, aku gak pernah pakai takeran sih ya guys, soalnya udah biasa masak jadi udah tahu aja feelingnya. Ini apa nih, kocujang. Biasanya sih aku masak pokoknya setengah jam tuh udah harus selesai semua, karena ini bisa buat bikin vlog jadi agak lama ya. Suamiku udah datang lagi nungguin kalau dia makan. Ini gula cair. Aku pakai feeling aja. Kalau nggak ada gula cair bisa pakai gula pasir. Bawang putih, saus tiram. Jangan lupa kasih cabe bubuk. Ini aku dapat kiriman dari mertua guys, karena mertua aku punya kebun cabe, jadi dia bikin sendiri cabe bubuknya. Kalau suka pedes banyakin, kalau enggak ya sekedarnya. Aduk. Akan air. Karena ini harus disiram ke tahu. Udah. Sebelum tahunya dimasak, penggorengannya harus kita alaskan dengan bawang bombay. Kenapa? Biar nggak gosong. Setelah itu baru tahunya ditaruh. Gampang ya masakan Korea. Ya benar, gampang sekali. Aduh. Setelah itu masukkan bumbu yang tadi sudah dibuat. Ini loh bumbu ini. Ya kan, kita masukkan. Dan sama ada sisa-sisanya, kita kasih air dikit. Masukkan daun bawang. Ini sebelum dimasak ya. Baru nyalakan apinya. Tutup dengan tutup tadi. Biarkan dia matang. Kita buka.
visualnya kayak gini. Sebenarnya ini bisa ya guys, kalau misalnya kurang yakin itu bisa pakai teri, bawangnya itu lebih enak lagi. Nah karena aku nggak ada teri, jadi makanya aku pakai tadi saus tiram. Ini tahunya udah matang, aku harus pindahin. Udah kering kan tuh bumbunya, jadi aku harus pindahin. Bikin omuk. Ini kan si Indi nggak suka pedas, jadi aku masak odeng ini buat Indi. Dimasukkan ke dalam wajan. Terus diapain kak? Terus karena ini dari pabrik, walaupun katanya bersih, ini tetap harus kita cuci. Karena kan namanya dari pabrik kayak minyak atau apa, aku nggak tahu. Sekarang kita lanjut ke odengnya, masukin, udah dikasih minyak goreng, masukin bawang bombay sama wortel sebagai pemanis. Kira-kira aja, karena odeng itu dasarnya emang udah asin sih, udah agak ada rasa gitu. Lalu sebelum dinyalain apinya, seperti biasa aduk dulu sampai rata, sampai bumbunya meresap. Setelah itu baru nyalakan. Nah kalau ini nggak bisa dibiarin ya guys, harus diaduk-aduk terus karena takut gosong. Biji wijennya juga jangan lupa. Kata siapa masakan Korea itu gampang? Gue sambil merem dan gue nggak pakai ukuran, pakai feeling. Aku mau bikin telur gulung yang dicampur sama wortel, daun bawang sama bombay. Campur, kasih garam. Kalau suka lada kasih lada, kalau enggak, aku enggak suka pakai lada. Ini bermanfaat banget kalau di tahu, bisa buat macam-macam part persediaan bikin bumbu sama ya kayak gini. Aduk telur apa, setelah itu cuci, buang. Jadi aku enggak perlu banyak pakai wadah, dan piringku, cucian piringku enggak banyak. Aku udah masukin minyak sayurnya sedikit. Buang sedikit-sedikit dengan api yang kecil. Tuang lagi, gitu aja terus sampai kalian nemuin jodoh. Tarik, masukin minyak lagi dikit. Sampai tebel. Ini terakhir, gulungan terakhir. Oke, mantap, rapi. Alasin kertas biar minyaknya meresap. Udah deh, sekarang kita siapin buat makan. Siap untuk dihidangkan. Tahunya, telurnya, kimchi atau bayam, udang goreng, kimchi, sayur rumput laut, kerang tiram. Dan ini sisanya siap aku masukkan ke dalam kulkas, tapi karena masih agak hangat ya guys, aku diamkan dulu sampai dia dingin dulu biar nggak basi. Oke guys, buat kalian yang mau nikah sama cowok Korea, kalian cukup punya, kalau kalian udah punya 8 jenis bumbu ini di rumah, kalian akan mudah masak apapun itu buat menu tambahan selain menu utama kayak gini. Dijamin deh kalian bakal menjadi istri idaman Korea. Nah enaknya itu begini, kalau satu tempat ini tinggal angkat aja tuh, kita gampang rapinya, masukkan kembali ke tempat bumbu, rapi selalu. Ini kembali rapi lagi kan, tinggal dielap aja kembali seperti semula sebelum aku masak.
ya kan? Karena aku cuma makainya satu wajan, jadi cucian piringku tuh cuman ini. Dan ini bekas tadi buat ngaduk bumbu, tinggal cuci, siap dibuang deh, simpel kan? Nih cucian piringku. Dan sampahnya, pas telur ini aja, kulit telur kita cuci. Itu kan salah satu makanan, jadi sebelum dibuang dicuci dulu. Nanti dibuang ke sampah campuran. Nah, ini dikeringin dulu. Nanti dibuangnya di sampah campuran ini, bukan sampah yang bisa di-recycle. Kita coba keringin dulu di luar ya guys. Kita taruh sini dulu biar kering, besok baru aku masukin ke tempat sampah. Kita tinggal elap. Dan ini kan udah kosong. Elap yang tadi bekas ceceran airnya. Kalau kita mau lebih rajin lagi, lap lagi. Makan selesai, kita juga damai. Oke guys, aku mau nemenin suamiku makan dulu ya. Dia udah makan dulu lah. Nah, basinya?계란 먹고 왔어. 다시 말해. habis deh. Karena aku ngeluarinnya secukupnya. Jadi tuh hampir enggak ada makanan yang tersisa. Tuh, habis kan? Suamiku sampai makan 2 kali dan tahu ini sisa 1, kimchi sisa dikit. Waktunya masukin. Kalau udah cuci piring, terus nyuci strawberry. Terus gue selesai tinggal jemput Embi di rumah tetangga. Bocah main baik rumah tetangga ya. Cucian piringku cuma bekas tadi makan sama wajan tadi penggorengan satu. Du 번째 건 별로 너무 이거 싱싱하지 않은 걸 내가 먹었거든. 하나 더 먹어야 될 것 같다야. 이거 진짜 맛있을 것 같아. 아우가 그냥 뭐야 무치는 뭐. 은비가 다 은비가 두 개밖에 못 먹어 그러면 커서. 아 그래? 그럼. 아가 어쩌. 그냥 풍차로 엄청 맛있다. 나는 너무 이거 맛이 없는 거야 이게. 이게 은비 거야? 많이 있다 뿌려. 아, 나 아슴. 뭐가 아슴이야? Okay guys, sampai di sini vlog aku tentang masak-masak untuk menu sore. Karena bapaknya anak-anak mulai ngajakin ngomong terus, dia kalau diladenin suka ngawur. Jadi lagi aku suruh dia motong buah stroberi. Soalnya hamad ya saya. Oh, stroberi yang cukup manis. Stroberi mana? Cantik sekali. Cantik sekali. Oh, cantik. Ani ani. Menu, 오늘 메뉴. 오늘 메뉴? 오늘 메뉴 맛있었지. 계란도 맛있고. 뭐가 제일 마음에 들어? 나는 원래 두부를 좋아하니까 두부도 맛있고 그다음에. 미역국에 굴러서 맛있었어. 근데 난 굴 말고도 조개를 넣어도 맛있고. 조개 없었어. 홍합을 넣어도 맛있고. 하여튼
미역국에는 소고기보다 그 조개류 넣는 거 있잖아. 나 그런 거 좋아해. 조개류 들어갔던 국. 어쨌든 맛 없는 게 없지? 아빠는. 알았어. 네, 여러분 안녕 해야지. 안녕, 줌빨라기. 줌빨라기. 오케이, 안녕, 바이바이.